wiring, switch water heater yang two-way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersama saya lagi Madil Engineering. Okey tuan-tuan, hari ni saya nak buat kerja-kerja, saya nak upgrade kelas Madil Academy ni yang akan diadakan pada hujung minggu hadapan pada 29, 30 dan 31 Oktober 2022. Yang ni yang kelas Madil Academy yang sebelum ni yang kita buat secara online. Jadi saya akan upgrade sikit dan kita ada buat pembaharuan. Sebelum saya buat kerja-kerja ni, saya nak share dengan tuan-tuan. Kita ada buat kelas Madil Academy ni secara virtual online live sahaja buat masa sekarang. Okay, kita buat dua pecahan package, iaitu basic package dan advanced package. Basic package selama 2 hari dan advanced package selama 3 hari. Yang mana berminat bolehlah WhatsApp kita dengan kadar segera. Alright. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, dalam kelas kita, kita akan belajar secara teori ni hanya 10% sahaja, dan kita akan tunjuk 90% secara praktikal on site. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok apa yang kita share dengan tuan-tuan dan apa ilmu yang kita kongsi dengan tuan-tuan dalam kelas Madil Academy ni, insya-Allah selepas habis kelas tu tuan-tuan terus boleh praktikalkan, buat dekat rumah tuan-tuan sendiri, boleh DIY. Dan kalau yang nak lebih advance lagi, tuan-tuan bolehlah ambil job kecil-kecil, boleh buat pitih tepi, orang kata buat rasa-rasa. Sambil saya nak dismantle semua barang-barang yang dekat bay kita ni, saya akan terangkan dekat tuan-tuan satu persatu apa yang kita akan belajar basic package. Okay, first kita akan belajar basic teori lah yang saya kata 10% tu. Okay, yang kedua kita akan belajar pasang IPC ni, cable service TMB. Kenapa kita kena belajar pasang ni juga? Sebab kita nak kena kenal benda ni. Kita akan belajar pasang ni orang panggil cut out dan neutral link, dan ini adalah contoh meter TMB lah. Kita akan belajar juga pasang main DB, dan ini adalah sub DB. Lepas tu kita pasang semua breaker-breaker dalam ni, main switch. Ok, main switch ni RCCB untuk litar cahaya 100 mA, ni MCB litar cahaya dan litar kuasa C16. Ok, lepas tu untuk litar kuasa punya RCCB 30 mA, dan RCCB untuk water heater 10 mA. Jadi kita akan belajar yang ni. Ini adalah main switch. Kita akan belajar nak wiring lampu, wiring kipas, wiring soket. Lepas tu macam mana nak wiring soket dalam bentuk ring, dan macam mana kita nak wiring nak gunakan photocell. Kita akan wiring ni aircon, macam mana nak buat suhu aircon dan point dia. Dan kita akan wiring water heater juga dan point dia. Sekarang ni ST dah tetapkan tak boleh pakai dah plug 15 amp ni di dalam bilik air. Dia kena pakai benda ni. Benda ni nama dia water splash proof.
Jadi kita akan belajar juga macam mana nak wiring benda ni. Okay, ini adalah wiring untuk liter lampu dan kipas. Ini adalah switch dia. Kita wiring untuk photocell ke lampu. Ini adalah wiring soket 13 A. Kita akan belajar wiring isolator kelas 3 phase. Ini untuk yang penggunaan beban yang berat lah. Kalau yang dekat dapur ke, penggunaan 20 A, kena pakai isolator ni yang selalu cair. Okey. Dan last kali kita akan belajar macam mana basic troubleshooting untuk rumah. Jadi alhamdulillah setakat tu selesai untuk basic package adalah isolator kelas 3 phase. Sekarang ni kita akan terangkan apa modul yang akan dibelajar dalam advanced package. Okey, yang first tuan-tuan akan dapat belajar semua yang basic package belajar tadi, dan tambahan dia tuan-tuan akan belajar cara nak pasang SPD, Surge Protective Device. Ini adalah orang kata SPD, Surge Protection Device pun ada orang panggil. Kita akan belajar wiring untuk switch two way. Kita tengok belakang dia switch two way ni. Biasa penggunaan dia kalau dekat rumah agak bilik air yang berkongsi ataupun di bahagian tangga lah. Kita nak tengok switch two way, biasanya dia ada 3 lubang lah. Dia ada common, dia ada L1 dan L2. Kita akan belajar wiring switch water heater yang two way. Maksudnya biasa bilik air yang berkongsi dia nak ada water heater. Jadi satu bilik ada satu switch. Dan ni two way dia ada. Kalau tengok belakang dia tu banyak lubang ada. Ini pergi ke point water heater. Yang ni switch two way water heater, biasa ada 4 lubang je. Sekarang ni dia ada 6 lubang dan dia perlu tarik wire untuk lampu ni. Dia ada cara dia, nanti dalam kelas saya akan share. Dan kita tengok kat sini berapa kabel dia ada ni. 2, 4, 6, 8 kabel.
kita akan belajar juga macam mana nak wiring DOL starter ni. Kita akan belajar juga macam mana nak wiring RCBO untuk litar water heater. Kita tengok dekat sini, sensitivity dia 0.01 mA ataupun 10 mA. Kita akan belajar praktikal untuk membuat pengujian keterusan ataupun continuity menggunakan dua alat ni lah, menggunakan alat clammeter yang ni yang biasa kita pakai, tak kisahlah clammeter macam mana ya, ataupun menggunakan alat voltage detector ni. Kita akan belajar juga secara praktikal terus macam mana nak buat pengujian insulation continuity test menggunakan alat insulation continuity tester, alat dia nama. Okay, dan last sekali kita akan belajar juga macam mana nak buat basic wiring inspection rumah. Okey, jadi alhamdulillah lengkaplah modul pelajaran untuk advanced package selama tambahan 1 hari lagi. Bermakna advanced package ni selama 3 hari. Okey, alhamdulillah tuan nak tahu kita dah pernah buat 2 kali dah sebelum ni penyertaan, alhamdulillah seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, dan juga yang daripada luar negara iaitu Brunei. Jadi alhamdulillah, jadi yang mana berminat boleh contact kita segera untuk log pendaftaran dan terus buat payment. Alhamdulillah selesai. Kita upgrade kelas untuk Madil Academy. Alhamdulillah, semoga dapat suasana baru untuk peserta Madil Academy pada hujung minggu ini. Amin.